Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima 10 pengajuan permohonan perlindungan baik dari saksi maupun keluarga korban terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon. 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan terdiri dari 7 orang merupakan pihak keluarga dan tiga lainnya adalah saksi. Saat ini LPSK masih melakukan asesmen serta pendalaman terhadap 10 orang itu untuk dapat menentukan dan menerima permohonan yang diajukan. Penggalian keterangan yang tidak sinkron, tes psikologi serta pendalaman lain menjadi tantangan yang dijalani LPSK. Dan uh, dari pihak mana, gitu ya? Apapun masalahnya, kita tidak uh, uh, mengklasifikasi pihak mana uh, karena proses juga masih berjalan, proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik juga masih berjalan. Ya, jadi uh, intinya satu orang itu adalah bagian dari 10. Keterangan-keterangannya clear, kemudian juga eh, hasil asesmennya juga sudah kita terima, gitu ya. Dan keterangan atau dokumen atau informasi dari penegak hukum juga kita terima, itu akan mudah kita cepat untuk kita putuskan. Presiden Joko Widodo juga telah meminta Polri mengusut kasus Vina secara transparan. Jokowi menegaskan tidak perlu ada yang ditutup tutupi. Sebelumnya Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan objektif. Saya menyampaikan agar kasus dikawal dan transparan itu semuanya tidak ada yang perlu ditutup tutupi. Kalau ada.